قل يا عبادي الذين أَصْرَفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di majelis yang insyaAllah diberkahi oleh Allahu Jalla wa'ala Dan semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan segala aktivitas kita diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma'asyiral muslimin dan muslimat para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan bahasan dalam kitab hadisul akhlak pada bagian yang ke-12 laisal mu'min bi-tuaani wal la'an ya bukanlah sikap seorang mukmin itu suka ya melaknat ya suka mencela pada pertemuan yang lalu kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yam lil mukmini an yakuna la'anan ya tidak pantas bagi seorang mukmin dia menjadi orang yang suka melaknat juga <tuh> hadis dari Abi Jura'in Jabir ibn Sulaim di mana beliau rahimahullahu taala menyebutkan radhiyallahu anhu ya, menyebutkan bahawa sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya supaya tidak mencela ya, tidak melaknat Maka beliau radhiyallahu anhu ia tidak pernah lagi mencela seorang tidak pernah lagi mencela ya bahkan itu seekor hewan. Yang ini kita telah jelaskan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendapati pesan atau wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka ya, langsung mengamalkannya dan sangat <coughs> memberikan perhatian <coughs> pada pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Yahuda atau an nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa <coughs> Ada orang Yahudi yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lalu mereka yang datang ini berkata assalamu alaikum. Ya, mereka mengatakan assalamu alaikum. Assalamu alaikum itu kecelakaan bagi kalian. Faqalat Aisyah "Alaikum wal'anakum Allah." wa ghadiballahu alaikum maka Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar itu beliau kemudian membalas ucapan dari orang-orang Yahudi wa alaikum demikian pula bagi kalian wa la'anakumullah dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat kalian wa ghadiballahu alaikum dan Allah Subhanahu wa taala juga murka kepada kalian. Qala maka Nabi kemudian mengatakan mahlan ya Aisyah. Santai, santai saja. Ya, santai saja ya Aisyah. Alaiki birrifqi. Hendaklah engkau ya berlemah lembut. Wa iyyaki wal unfa wal fuhsha. Ya, dan jangan kasar Jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalam tasma' ma ya. Apakah engkau tidak mendengar ya Rasulullah apa yang mereka ucapkan? Yaitu assalamu alaikum. Ya kebinasaan bagi kalian. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awalam tasma'i ma qultu? Ya. Apakah engkau tidak dengar apa yang telah aku ucapkan? Ya. Radattu 'alaihim fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Aku telah menjawab, telah membalas apa yang mereka ucapkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang aku ucapkan kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab atau tidak mengabulkan apa yang mereka ucapkan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Juga dalam hadis yang lain dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Dia berkata marra yahudiyyun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Yahudi yang berpapasan atau melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alaik. Ke Yahudi itu berkata ya assalamu alaik. Kebinasaan kecelakaan bagimu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaik. dan bagimu juga. Fakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau nama ya, Yakul. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian ya, perhatikan, kalian tahu apa yang dia katakan? Kal asamu alaik. Ya, dia Yahudi itu berkata asamu As alaik. Kalu ya. maka para sahabat berkata, ya Rasulullah. Ala naqtuluhu Wahai Rasulullah ya. Bolehkah kita ya, Membunuhnya Qal la ya. Tidak Tidak boleh Ida salam alaikum ahlul kitab Fakulu wa alaikum ya, Nabi melarang ya, Permintaan para sahabat Untuk membunuh si Yahudi Yang mendoakan keburukan Kepada Rasulullah SAW Dan Nabi berkata Ida alaikum ahlul kitab wa waalaikum. Jika ahlul kitab Yang mengucapkan salam kepada kalian, ahlul kitab ini siapa? Yahudi dan Nasrani. Jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkan waalaikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al Bukhari. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang Yahudi ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mereka mengucapkan assalamu alaikum. Assalamu alaik. Ya mereka hapus lamnya, assalamu alaik. Ya. Dan ini juga menunjukkan ya harus berhati-hati kita di dalam menggunakan lafaz-lafaz bahasa Arab. Ya, tak hilang satu huruf itu bisa merubah makna ya. Dan asam ini adalah kebinasaan, kematian. Ya. Jadi mereka mendoakan kematian, kebinasaan bagi Nabi SAW alaihi wasallam. Dan Nabi SAW alaihi wasallam hanya cukup membalas dengan waalaikum ya, bagimu juga. Ya, tidak lebih dari itu. Tapi Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha ya mendengarkan ucapan ini sangat marah. Ya, demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum itu marah. Ya, kalau Aisyah radhiyallahu anha bentuk kemarahannya beliau mendoakan dengan laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi yang berdoa demikian. Kalau para sahabat apa? Minta izin kepada Nabi, kita bunuh saja dia. Lah, jangan. karena perbuatan ya, mereka perbuatan orang Yahudi ini ya, ini mencederai kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. dan sebagai seorang mukmin orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika diucapkan ucapan-ucapan yang buruk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, doa-doa yang buruk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai bentuk keimanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan pembelaan kepadanya Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu anha ya menjawab ya dengan jawaban yang ya mengandung laknat ya. Doa supaya Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka ternyata ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahlan ya Aisyah ya. Santai aja pelan-pelan saja. Wahai Aisyah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Alaihi birrifki ya. hendaklah lembut. Ya. Wa Iyaki Wal Unfa ya, jangan jangan kasar. Wal fuhsha al fuhsha ini ucapan yang buruk. ya, ya Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini ya. Al-unfa wal fuhsha, ucapan yang buruk. Ya. Ucapan laknat itu adalah ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, bukanlah seorang mukmin. Ya, kalau dia senang atau suka, ya melaknat. Ya. Jadi, Nabi SAW melarang Aisyah radhiyallahu anha dan memperingatkan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Aisyah radhiyallahu anha ya bahwa ini ya ucapan atau mengucapkan laknat ya doa keburukan ya, ya itu tidaklah pantas ya bagi seorang mukmin maka kata Syekh Abdul Razzaq hafizhahullahu taala fa idza kana alaihi salatu wassalam qala dzalika fi mithli hadzal maqam nahiyan wa muhadhdharan fakaifa sya'n biman la'na ya. li abna'ihi wa wa zumala'ihi minal muslimin fi huwa duna jadi mengucapkan laknat ya membalas ucapan yahudi tadi ya, dengan ucapan laknat dengan ucapan murka ini dilarang dan diperingatkan oleh nabi SAW alaihi ya. bagaimana dengan orang-orang yang suka melaknat anak-anaknya mendoakan keburukan untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk pasangannya, untuk saudara-saudaranya sesama kaum muslimin. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Nabi peringatkan Aisyah radhiyallahu anha. Mahlan. Ya, santai aja. Ya, dan berlaku ya lemah lembut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Wa Aisyah radhiyallahu anha sadara hadha minha li annaha mughdabatun. Jadi ini spontan diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha karena beliau marah dengan ucapan orang Yahudi tadi. Ya. Ini satu hal yang apa ya sesuai Ya, dengan tabiat kita, ya, tabiat manusia, ya, kalau diucapkan yang buruk itu langsung bereaksi. Ya. Orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, dikata-katai, ya, spontan itu muncul dari dalam jiwa kita, dalam diri kita. Ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah ditanamkan iman di dalam hati mereka, yaitu mereka bisa mengendalikannya. Ya. Yang iman sudah tertancap di dalam hati mereka. Mereka bisa mengendalikannya. Dan Nabi saw peringatkan ini. Nabi saw ia peringatkan ini. Dan sudah kita sering kita sebutkan bahwa doa laknat ya, mengucapkan ya Allahu ya la'anuk misalnya ya Allah melaknatmu. Ini adalah doa supaya <coughs> dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa taala. Sedangkan ya seorang mukmin Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itstu" Ya, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Ya. La ub'atsu la'anan, aku tidak diutus untuk melaknat. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai rahmat, ya, menebarkan rahmat, kasih sayang untuk alam semesta. Nah juga Aisyah radhiyallahu anha ya mendoakan ghadab tadi ya murka Allah Subhanahu wa taala dan murka itu adalah kemarahan ya kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala ya dan dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan azab kepada mereka ini doa dari Aisyah radhiyallahu anha kepada mereka tapi ditegur ya ditegur oleh الرسول صلى الله عليه وسلم فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال مهلا يا عائشه اي تمهلي وتأني ولا تستعجلي يا سانتاي سجا لا غن ترقص قصا جا غن ترقص شيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى وهذا فيه ان الانسان اذا تمهل في الفاظه وتفكر فيما سيقول من كلام fa yuhmadu bi al ya. nah ketika seorang dia ya tidak tergesa-gesa tidak terburu-buru ya saat dia marah dia menahan ya lisannya ya dia berpikir ya, apa yang harus dia katakan ya, maka insyaallah Allah ya, akhir dari ya rasa marah itu Ya, mendatangkan kebaikan baginya, dia akan melakukan perbuatan yang terpuji dan sudah pernah kita bahas ya bahwa ya al ghadab ya marah itu awaluhu junun wa akhiruhu an nadam ya, temperamen ya, orang yang gampang marah kemudian dia melampiaskan amarahnya ya. awalnya itu seperti orang gila dan akhirnya menyesal. ini banyak kita dapati, ya, baik itu di apa di, di dalam rumah tangga antara suami dan istri, ya. suami yang marah, ya. saking marahnya ya, dia tidak memukul istrinya, tapi gelas yang lempar melayang, piring yang dalam, habis ke sana itu, aduh, babili lagi. <laughs> ya. Kasih pica, kaca lemari dan sebagainya. Itu karena apa? Marah. Akhirnya apa? Menyesal. ini barang-barang yang dia pukul. Nah, kalau yang dia pukul pasangannya, istrinya, naudzubillah. Ya. Itu ada termasuk akhlak yang akhlak yang buruk. Nah. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita di saat marah, ya. Kita kendalikan lisan kita. Maka insya Allah, ya kebaikan yang akan kita dapatkan selanjutnya. kata beliau, hafizahullah taala fa alaihi idza an la yasta'jil fi ikhraji ma yajulu fi nafsihi bi Kalau kita dibuat marah oleh seorang atau satu keadaan, ya maka janganlah terburu-buru, janganlah tergesa-gesa untuk mengeluarkan kata-kata, jangan tergesa-gesa ya untuk melakukan tindakan bal ya'mal ya bima awsa bihin sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha tapi hendaklah kita perhatikan apa yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha mahlan ya Aisyah ya pelan-pelan saja santai saja kendalikan diri ya kendalikan diri kita fa qabla an yukhrijal kalimah wa huwa mudhabun alaihi an yatamahal qalilan ya, santai aja dulu ya fa hadha tawjihun mufidun ini ya, arahan dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita dalam posisi apapun ya dalam posisi apapun ya, sebagai kepala rumah tangga ya sebagai pimpinan ya atau sebagai individu saat dibuat marah oleh siapapun ya tahan dulu ya Jangan tergesa-gesa, ya, jangan terburu-buru untuk mengeluarkan kata-kata ya, yang pada akhirnya nanti kita sendiri yang menyesal. Nah. Ya. Sama dengan ya, yang sering datang pertanyaan, stat apa hukumnya seorang suami tiba-tiba dia mengeluarkan kata cerai, padahal dia dalam kondisi marah. Ini jadi pembahasan panjang di kalangan para ulama tentang kondisi seperti ini. Nah, di antara para ulama mengatakan ya. Walaupun dia marah, kalau dia ucapkan kata tersebut jatuh talaknya. Kecuali kalau marahnya ini sudah marah seperti orang gila, marah seperti orang gila ini bagaimana? Jadi sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi di sekelilingnya. Ini masih masih diberikan udur. Jadi kalau marah dia masih ya, marah seperti marahnya biasa-biasa saja, kemudian dia ucapkan kata talak kepada istrinya, itu jatuh talaknya. Hati-hati oleh karena itu para suami ya kalau marah dengan apa yang dilakukan oleh istri atau mungkin istri marah-marah kemudian dibalas lagi marah ya sudah sebaiknya diam ya tinggalkan ya sebaiknya diam dan tinggalkan pergi bagaimana kalau pas pergi istri tambah marah Ar-rijalu ala nisa arrijal ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Maka seorang pemimpin dia bertindak dengan dengan bijak. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala. ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, ketika marah mahlan, ya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, santai aja. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaihi birrifki, ya, alaihi dirifki ya. hendaklah ya berlemah lembut mar'i ya. fi maqam kalam rafiqan supaya kata atau kalimat yang akan keluar nanti dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang baik ya yang masih terukur ya, yang tidak mengandung celaan ucapan-ucapan yang baik. Ya. Kalau kita dengar orang yang berbicara ya dengan lemah lembut, yang keluar dari lisannya apa? Ucapan-ucapan yang yang baik. Tapi kalau orang yang perangainya kasar, apa yang keluar dari lisannya? Ya. Sedangkan apa bercanda, baku sedu, ya, yang keluar dari lisannya itu ucapan-ucapan yang buruk. Wallahi a'lam. Orang-orang yang memang punya kelembutan, yang berhati lembut, alfad ya lafad-lafad yang keluar dari lisannya itu adalah lafad-lafad yang baik ya, menenteramkan jiwa ya, menyenangkan hati orang yang mendengarkannya tidak membuat orang ya berbulu hati kata Ustadz kita ya. DP ucapan ini babulu saya pehati, hati <ti khusus> ya. ya. bikin marah bikin tersinggung dan sebagainya nah Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau hafizahullah taala wa subhanallah al maqsudun fi hadzal maqam yahud. Ya, perhatikan sini sekalian. Ya. yang menjadi objek ya, munculnya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ya, supaya santai menanggapi mereka ya. Berlemah lembut ya dalam menyikapi perbuatan mereka itu. Siapa mereka ini? orang-orang orang-orang Yahudi. Ya. mereka adalah orang-orang Yahudi. Wal asna' al kalam wa aqbah. Ucapan yang mereka lontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk ucapan yang paling buruk. Doa keburukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. doa kematian, kebinasaan bagi Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Tapi lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap ya memperingatkan Aisyah radhiyallahu anha ya santai aja ucapkan ya ucapan-ucapan yang baik ya. maka kata beliau Syekh taala fihim amran ya ada dua perkara yang ya Sebenarnya kalau diperhatikan ya layak sebenarnya untuk mendapatkan marah murka sebagaimana yang muncul dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, mereka adalah orang-orang Yahudi. Aadaul muslimin lidinillah, mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh kaum muslimin. Ya, karena mereka orang-orang Yahud. Ya. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, an 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Siapa yang mengucapkan ini? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Ya. Walan ankal nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya, tidak akan pernah rela kepada kalian, pada kita kaum muslimin sampai kita mengikuti ajaran agama mereka. Ya, kita mengikuti agama mereka. Dan di hari-hari sekarang ini, ya, ya, sebahagian orang-orang ya, ya, dari mereka, dari orang-orang nasrani, ya, tidak meminta kita untuk mengucapkan selamat atas hari mereka. Tapi justru ada dari kalangan kaum muslimin yang sinis ketika kita tidak mengucapkan selamat kepada mereka. Ini kan ajaran agama kita, Lakum dinukum waliyadin. Bukan berarti jemaah sekalian ketika Allah katakan walan tarda ya, angkal yahudu walan nasara hatta mereka tidak pernah rida, tidak pernah rela dengan agama kita. Lalu kemudian kita berbuat buruk kepada mereka? Tidak. Kita langsung perangi mereka? Tidak. Tapi tetap diperlakukan dengan dengan baik. Kecuali mereka memerangi kita dengan terang-terangan, maka itu juga yang kita lakukan kepada mereka. Tapi ada aturan-aturannya tidak sembarangan kita mempraktekannya. Ada aturannya, ada tahapannya. Nah. Nabi saw senantiasa juga mendoakan supaya Allah subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terkumpul kepada mereka sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hafizahallahu taala mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah rela dengan kita yang beragama yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua al kalam allazi qaluhu kalam wa ya. akbah kedua adalah ucapan yang mereka ucapkan itu adalah ucapan yang paling buruk mendoakan kematian kebinasaan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adzalika yaqulun nabi sallallahu alaihi wasallam li ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, "Mahlan ya Aisyah, alayki birifqi." Orang Yahudi yang membenci kaum muslimin mengucapkan ucapan yang paling buruk kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nabi sallallahu alaihi wasallam justru memperingatkan Aisyah radhiyallahu anha Ini adalah gambaran akhlak tertinggi yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan kepada kita. Ya. Maka kata beliau hafizallahu taala fa hadza fihi iqadun lil qulub wa tanbihun likatsirin minal mundafiina fi babil la'ni. Ya. Ini ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya me apa menggoyah ya membuat hati kita ya bangkit ya memperhatikan apa yang dilakukan ya sikap yang ditunjukkan oleh Nabi saw sebagai peringatan kepada kita peringatan pada kita ketika dibuat marah kita langsung kemudian bereaksi keras dengan ucapan-ucapan yang buruk ya dengan ucapan-ucapan ucapan yang buruk ya. Termasuk ucapan yang buruk ini adalah ucapan laknat. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar ya orang-orang kufar ya mereka mencela ya kaum muslimin, ya mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya mencela Al-Qur'an, mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah hal yang ya, memang sudah begitu mereka lakukan. Ya, kita marah, ya, kita harus marah, tapi sikap apa yang kita tunjukkan ya, sebagai tanda kemarahan kita kepada mereka? Ini Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ya, memberikan contoh kepada kita, dan sering kita dapati justru di antara kaum muslimin yang merendahkan ajaran Islam. Ya, yang merendahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka tinggalkan. Apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kerjakan. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak kerjakan. Yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan membuat hal-hal yang baru dalam agama, justru mereka lakukan. Ya, ini kan apa bentuk pembangkangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian ya, mengaku cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang jemaah sekalian, kadang kita tidak menyadari, ya, kadang kita tidak menyadari ya, perbuatan kita, ucapan kita ya, menyelisihi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, termasuk dalam ya, apa, perbuatan yang menyepelekan Rasul Shallallahu Alaihi Wassalam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita mendapati ada saudara kita, ada teman kita ya, dalam berucap, ya, sering mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, ya, maka tegurlah dia dengan teguran yang baik. Ya, tegur dia dengan teguran yang baik, nasihati dengan nasihat yang baik. Kalau bisa kita nasihati diam-diam, ya, kita nasihati diam-diam. Ya. Karena memang sejatinya juga memberikan nasihat kepada seorang yang berbuat salah ya, itu tidak di depan, tidak di depan umum. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, menasihati di depan umum itu ya bukanlah nasihat tetapi celaan. Ya, sehingga beliau katakan ya jangan salahkan saya kalau saya tidak menerima nasihatmu. Kalau di depan umum, ya. Berikan nasihat ya, tanpa sepengetahuan orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza yambagi 'ala al-muslim wa qad sami'a hadzal hadis wa la hanaadirun katsiratun an yattaqillaaha fi nafsihi. Ya, maka seyogianya, sepantasnya bagi setiap Muslim yang telah mengetahui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadis yang serupa dengan ini, yang dia telah mendengarkan hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis ini dan yang serupa dengannya, hendaklah dia memperhatikannya dan takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dirinya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hendaklah dia menjaga lisannya. Ya, an yasuna lisanahu wa an min mithli hadhihi berhati-hati ya dari sifat-sifat yang buruk ini suka melaknat ya dengan ucapan-ucapan yang yang kasar ya apalagi kepada orang-orang terdekat kita pada anak-anak kita kalau kita suka melaknat suka mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar kepada anak-anak kita ya nanti dia tumbuh dengan ya, mudah juga mengucapkan ucapan-ucapan yang yang kasar kalau kita dapati anak kita dia sudah ya berucap ucapan-ucapan yang kasar ya segera kita introspeksi ya apalagi seorang ya seorang ayah dimana Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau katakan ya keburukan-keburukan yang ada pada anak-anak itu kebanyakan dipengaruhi oleh oleh seorang ayah yang memiliki karakter atau sikap yang yang buruk. Ya. Kadang keburukan-keburukan itu ya didapati di dalam rumah, tapi saat si anak mengucapkan ucapan-ucapan buruk orang lain yang disalahkan. Padahal ya dia sendiri yang mengajarkannya tanpa dia dia sengaja. Ya Jamah sekalian ini rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian <coughs> ya kata beliau an yasuna lisanahu wa an min mithli hadhihi al-awsaf wa an yattaqiyallaha tabaraka wa ta'ala bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya wa an yatamahal wa an yatarafaq ya ya tidak tergesa-gesa ya dia ya berlaku lemah lembut wa an yabta'ida an mithli hadhihi al bi an yabra'a bi nafsihi anha ya menjauhi sifat-sifat ini ya suka melaknat suka mendoakan keburukan jauhi ya supaya dirinya terbebas darinya wa an yasuna lisanahu minal fiha wa tahqiqan li azza ini jemaah sekalian dengan kita menjaga lisan kita ya ini sama dengan kita menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk dari doa laknat dan sebagainya itu sama dengan menjaga iman kita yang sudah kita sebutkan tadi di awal bukanlah sifat seorang mukmin yang suka suka melaknat ya. ya. Dan dengan demikian kita juga ya merealisasikan ya bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu qala Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala laanan wala sabbaban kana yaqulu indal ma'tabati malahu tariba jabinuhu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bukanlah orang yang ya mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk tidak juga mengucapkan laknat tidak juga Nabi SAW itu mencela. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan hatta makanan, bahkan makanan kalau beliau SAW tidak suka dengan makanan itu beliau tinggalkan, tidak mengucapkan ucapan apa-apa. Ya. -apa. Kalau kita tidak suka, apa yang kita ucapkan? Tidak enak ini makanan. Itu bagian dari celaan. Ya. pernah ya, Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya ya, Lalu kemudian dihidangkan apa ini? Eh apa? Bob, ya, hewan padang pasir, kadal padang pasir. Dia mirip dengan biawao, tapi bukan biawao. Ya, mirip biawao, tapi bukan bukan biawao. Bob, ya, dihidangkan kepadanya dan beliau tidak tidak meresponnya. Ketika ditanya apakah ini halal eh, haram ya Rasulullah, apa kata Nabi saw? Ya ini bukan, ya bukan makanan kaumku, ya. Dia tidak biasa, tidak biasa makan ya, makanan itu. Ya. tidak ada celaan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Kalau kita biasa aja, ya. tidak enak ini. Ya. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bukanlah orang yang ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, tidak juga mengucapkan laknat, tidak juga mencela. Karena ya Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ya terdorong untuk mencela sesuatu, ya maka apa yang beliau katakan malahu ya, Ini ungkapan, ya ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab. Ya, kenapa wajahnya itu berdebu? Ya, kenapa wajahnya berdebu? Ya, ya pada pemuka ini sebuah arang. Ya. Ya, kalau disebutkan soba arang berarti ada sesuatu yang yang tidak baik ya pada dirinya. Ya. Nabi saw tidak mencela kecuali dengan ucapan ucapan ini. Ya. Kenapa wajahnya itu sudah berdebu? Ya. Ini di kalangan orang Arab itu ucapan ya, ada sesuatu yang tidak disukai dilakukan oleh orang yang diucapkan kepadanya perbuatan itu. Nah. Ini kata Syekh Abdul Taala, ya ya fi kalimatun arab min al al fi'li fi'li jadi ucapan ini biasa diucapkan oleh orang-orang Arab ya untuk memotivasi melakukan satu perbuatan ya perbuatan yang baik atau meninggalkan perbuatan yang yang buruk wala ya bukan uh, bukan ucapan yang mengandung doa keburukan ya tapi ya motivasi kalau di kita apa ya semacam ucapan apa maksudnya ya istilah-istilah seperti ini ya ala kuli hal ya mudah-mudahan bisa difahami ya semacam anu juga ya agak mirip dengan ini apa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arba'in gitu kan ya wanita itu dinikahi karena empat perkara ya li jamaliha wali, wali, wali nasabiha wali maliha wali wanita itu dinikahi karena empat perkara kecantikannya karena keturunannya karena hartanya wali diniha, dan karena agamanya fadfar bidatid din taribat yadak ya. pilihlah yang punya agama maka tanganmu taribat yadak berdebu ini ya. itu ungkapan ya. Dia tidak akan tidak akan merugi bagi orang yang uh, memilih wanita karena agamanya. Ya. Dia akan mendapatkan kebaikan kebaikan dari pilihannya itu. Nah, dia menikahinya karena mempertimbangkan agamanya. Nah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya, diadzan dulu. Baik. Fadhal sallallahu alaihi wa Muhammad. Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Ma'asyiral muslimin Muslimat rahimani wa rahimakumullah Yang terakhir bahasan kita pada malam hari ini Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yambagi bagi lisiddiqin an yakuna la'anan tidak pantas bagi orang yang mencintai kebenaran ya tidak pantas bagi orang-orang yang mencintai kebenaran an yakuna laanan dia menjadi orang yang suka melaknat nah kata Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala man kana mutakhalliqan bil la'ni mukthiran minhu fa inna takhalluquhu fa inna takhalluqahu bihi wa iktsaruhu minhu yuhbituhu siddiqiyah artinya orang-orang yang memiliki akhlak yang ya buruk yaitu ya banyak melaknat yang suka melaknat maka ini akan apa mengeluarkan dia dari derajat yang tinggi yaitu ya, derajat as-siddiqiyah. As Siddiqiyah ini adalah orang-orang yang mencintai kebenaran. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa Wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i orang-orang yang ya dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu para nabi ya kemudian para pecinta kebenaran yaitu as-siddiqin orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh Jadi yang disebutkan dalam ayat ini adalah derajat yang tinggi derajat tertinggi di kalangan manusia itu para nabi dan ini tidak bisa dicapai oleh siapapun ya sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibn al-mubarak rahimahullah ta'ala derajat kenabian itu adalah pemberian langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada orang yang bisa mencapai derajat itu dengan mujahadah tidak ada ya ada termasuk perkataan disanatkan kepada beliau juga kalau seandainya derajat kenabian itu bisa dicapai dengan amal maka aku akan memper yang perbagus amal Kan bermujahadah bersungguh-sungguh dalam amal tapi karena derajat kenabian itu adalah langsung ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba pilihannya ketidak ada yang mampu untuk melakukannya adapun ya as-siddiqin ya derajat yang tinggi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu para pecinta kebenaran. Ya termasuk asy derajat yang tertinggi, kemudian as orang-orang ya, yang saleh. Ini bisa dicapai dengan dengan amal, bermujahadah, ya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mencapai itu, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, para pecinta kebenaran itu tidak suka melaknat tidak suka mendoakan keburukan bagi orang lain. Ya. Karena di dalam hati mereka itu dipenuhi dengan apa? Rahmat, kasih sayang. Ya. Ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa mendoakan rahmat kepada ya, kasih sayang ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, ya, pada kaum muslimin, mendoakan hidayah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin, doakan hidayah supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. rutbah al ya, min din wal fihi la'anan. maka orang-orang yang mencapai derajat siddiqin ini para pecinta kebenaran, ya mereka bukanlah orang-orang yang gampang dalam melaknat. Ya, gampang dalam mencela dan sebagainya. Bal fi qalbihi rahmatun linnas. Di dalam hati mereka itu ada kasih sayang kepada manusia. Kasih sayang kepada manusia. mas sekalian kalau kita lihat ada orang-orang yang mempelajari sunnah Nabi SAW menyatakan diri sunni, salafi dan sebagainya, tetapi yang keluar dari lisannya adalah celaan-celaan. Allah musta'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamu ahlus sunnah imamu salafiyin lihat apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. para siddiqin ya di hati-hati mereka itu penuh dengan apa kecintaan terhadap kebaikan-kebaikan cinta terhadap apa hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain wa du'aun bil khairi lahum indahu addu'a alaihim min rahmatillah ghadabi wa nahwi di hati-hati mereka itu ya, tidak ada keinginan ya. lalu kemudian melahirkan doa la'nat ya, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ya, ta'ala dimintakan murka Allah subhanahu wa ta'ala tidak ya, bagi orang-orang yang as ya, ini di hati mereka itu dipenuhi dengan apa al khair kebaikan kebaikan cinta akan kebaikan senang dengan kebaikan fakasratul la'ni tahutul mar'a anil banyak melaknat ya suka melaknat mencela dan yang semisalnya ya ini bisa menurunkan derajat seorang ya dari derajat yang tinggi ke derajat yang rendah Wal manazil ar watu adibihi ila ba'fil iman. Ya bahkan ini bisa apa menyebabkan lemahnya iman. Wanak sidin kurang agama. Wakul lama kana muktiran min al lagni mutahalikan bihi nakasamin dinihi bihasa Semakin banyak dia melaknat, semakin banyak dia mencela, ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, maka di situ semakin nampak kualitas daripada imannya, kualitas agamanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia senantiasa menjaga lisannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa fakhidaihi, admanu lahul jannah." Siapa yang menjaminkan kepadaku, yang memberikan jaminan kepadaku tentang lisannya dan yang ada di antara kedua pahanya maka aku berikan jaminan kepadanya surga jaga lisan jaga kemaluan jaminan dari Nabi saw adalah surga dan ini berat ya mas kalian mudah untuk diucapkan tapi berat untuk mengamalkannya gampang sekali ketika kita mengetahui ada aib saudara kita eh kamu tahu ini? Uh, pokoknya begini. Ya, sudah, bercerita, tak sambung terus itu. Ya. ini berbahaya. Maka jagalah lisan kita. Ya, jaga lisan kita, jaga kemaluan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Ya, tentu dasarnya yang paling utama, yang pertama itu adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang bisa kita pelajari pada malam hari ini dan pada malam hari ini Masya Allah ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ya senantiasa memberikan taufik kepada kita semua Allah subhanahu wa ta'ala ya menjaga ya kaum muslimin menjaga ya pemimpin kita ya baik itu pemimpin tertinggi dan pemimpin di uh, wilayah kita di Gorontalo ini ya Allah berikan kekuatan ya kepada mereka untuk menjalankan amanah dengan baik dan Allah berikan Ya orang-orang di sekitar mereka, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, yang senantiasa memiliki perhatian ya, terhadap agama, perhatian terhadap kebenaran dan kemaslahatan untuk seluruh manusia. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله